Yo, what's up guys, kembali lagi ke Fajar. Orang video kali ini gue bakal lanjut ke bermain game Clash Royale lagi. So, langsung kita mulai. Di sini gue bakal buka free chest dulu. Pertama, oke, ini dia. Kit 30 gold, 1 spear goblin dan 4 skeleton. Iya, bagus banget tempatnya, kampret banget. Oke, next, 36 gold, 1 cannon, 1 spear goblin, 3 goblin. Oke, lumayan. Oke, di sini shopnya masih ini ya. Oke. Oke, seperti biasa kita buka gold head chest. Let's go. 102 gold, 4 minion, 5 cannon, 7 bomber, dan 1 goblin heart. Oke, lumayan. Oke, kayaknya udah deh. Oke, di sini gue bakal pakai pasukan yang terkapret, yaitu pasukan rakyat. Oke, di sini kita bakal taruh di deck 3. Kita break dulu. Kita bakal spesial memakai pasukan rakyat. Jadi gue pengen lihat seberapa hebat pasukan gue, rakyat gue. Apakah sehebat, ya sehebat itu sehebat deh. Ya. Entah, masih menjadi misteri. Hahaha. Oke, kita taruh sini. Oke, siap-siap dan langsung kita battle. Boom. Gini deh guys. Rakyat nyerang. Saya bakal coba berin hati sini. Oke, dia taruh spear goblin di sebelah kiri, kiri atau kanan, kayaknya kiri deh. Ya ampun, ya ampun. Bakal taruh witch di belakang. Kita lihat. Oh my god. Oh my god. Goblin di depannya Prince. Kita bakal ngeluarin Tombstone di sebelah sini. Okay, nice. Ini dia pasukan rakyat. Ha 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 ha. Ayo FN Army, please, you can do it bro. Kita taruh di belakang tower. Di belakang tower guys. Terus berikutin sebelah sampingnya bagi dragon. So kita tinggal tunggu aja, kita bakal keluarin barang-barang yang lagi di sebelah. Lakukan, dengarkan. Okay. Okay, nice. Ini kita berhasil menguras nyawa towernya, lumayan banyak. Lumayan dikit, ya, lumayan setengah doang. Lumayan. Udah kita robis belakang. Oh no. Oh no, tower gue diserang. Fokus lo. Oke. Maju. Ah, dia kembali ke sana Arab. Oke. Nice. Push. Nice. Ayo, terus. Oke, hampir aja guys. Oh, tadi lagi. Oh, tidak. Jangan ngeluarin nano. Jangan ngeluarin itu. Prince. Bahaya. Udah bahaya guys. Oh my god, diserang ya kan. Oke, nice. Oke, musuhnya pusing kepalanya. Oke. Oh,
Oh no, sudah dead. Oke, gak terlalu penting sini. Ya, oke, push, push, push. Aduh, susah banget kayaknya nih push. Oh my god. Gak bisa, guys. Oke, trofi kita sisa 1000 lumayan angkanya, angka kampret 1000. Kalau di sini gue bakal ganti minion dengan power clear. Oke, kita coba lagi, coba pasukan rakyat bro. Pasukan rakyat itu kan anu apa, pasukan rakyat, pasukan rakyat lumayan menyerah. Haha. Oke. Okay. Kita taruh goblin hati sini. Lu ngapain ngeluarin fireball, cowek? Pinter musuhnya ngeluarin fireball. Mungkin dia cuma. Oke, okay, di sini gue bakal halangin dia nyerang tower gue. Gue harap dia gak nyerang tower gue. Tapi dia nyerang tower gue. Kata-kata gue kampret banget lah kayaknya. Bukan bener apa kata gue. Pasti dia ngeluarin yang fort-fort itu yang bener. Bukan kampret kan. Aduh. Oke, di sini gue bakal ngeluarin goblin heart sebelah kiri. Karena gue yakin pasti dia nyerang. Tower gue dihancurin, eh tower gue apa? Hat gue. Di parkir di sini. Mampus. Wanya! 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 Row. Oke. Row. Row dari row. Erap, pantes aja musuhnya level 7 guys. Gue baru lihat. Aduh. Pantes dari tadi kita anu. Powernya banyak amat nyawanya. Oke, di sini udah ngeluarin Prince. Oh my god. Dia bisa ngeramal kalau gue bakal ngeluarin Spirit Goblin di sana. Ngeramal dia, ramal. Mampus lo, parkir. Pas bro. Oke, okay, nice. Dia buka ngeluarin goblin hat. Dia ngeluarin goblin hat. What the heck. Ya, salah ngeluarin guys. Ini bakal hancurin ini nih. Ini gue bakal hancurin si fireball. Oke, nice. Kan bener kan apa gue bilang? Nice, push. Ya! Guys, musuhnya gila-gila kamu. Kita harus bermain pakai jurus ngetrol gue. Arrow. Mampus gue. Gue keluar arrow guys. Arrow apa? Tombstone. Ya hancur lah, Fred. Buat apa hancur? Dia ngeluarin anu terus apa? Fireball terus. Mungkin dia lelah, mungkin dia capek. Mungkin dia lelah. Beri dia nasi bungkus. Roll. Mampus. Four, three, two, one. The row kita, the row. Oke. Okay.
kita draw, guys. Oke, ini pertarungan terakhir kita memakai masker rakyat. So, di sini gue bakal tetap pakai ini. Soalnya ini having fun aja nih. Soalnya masker rakyat itu biar greget. Biar greget. Sini ada pertarungan terakhir, guys. Ayo, para-para goblin kita melawan Apple yang sama. Dengan trofi yang sama. Taruh yang terpisah karena harus terpisah. Oh my god, dia ngeluarin pasukannya. Tidak, apa yang harus kulakukan? Oh my god, mampus lu. Mampus lu, mati pasukan musketernya. Makan itu ayam goreng. Oke, witch. Ada apa dengan witch? Ya ampun, witch belok. Witch sudah mulai lengkong kepalanya. Oke, tapi tidak apa-apa. Tower sebelah dia kurang lumayan banyak. Mampus, hahaha. Kita bakal taruh bisa-bisa biar musuhnya otaknya jadi hancur. Lo. Draw. Mampus. Soalnya jempol itu membuat musuhnya jadi kampret. Mampus. Suaranya Falcon tadi kok beda tadi ya? Dia suara orang mak. Oke, ini deh guys. Masih. Kau aja. Oke, nice. Ini bakal ngeluarkan power super rocket, guys. Ini dia. Pasukan rocket. Ya ampun, dan gua musuh kita, guys. Gila. Sudah dead, yes. What? Sudah dead. Oh, sudah dead lagi, kamu. Ya, asal keluarin. Salah keluar. Biarkan dia belok. Ya, bakal bikin lo belok lagi. Dengarnya apa kalau belok? Oke. Melihat. Ro. Hancur semua. Ya. Jangan buat kena ya. Oh my god, tower kita. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. menang satu kalah satu dua draw. Oke, mungkin dari sini saja kayaknya. Oke guys, jika kalian suka video ini jangan lupa like, comment, subscribe channel gue di bawah. Kalau kalian mau bikin lagi tutorial kayak gini bisa komen di bawah. Oke, sampai sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.